Mengaku. Ya itu. Kamu Bunga Dahlia ya nih. Ceritanya kamu Bunga Dahlia ya nih sekarang nih. Diam-diam bangke, kata gitu diam. Paul tuh diam-diam bangke. Kok bangke? Nih guys, lagunya aku persembahin untuk selfie nih guys. Selfie itu kayak, oh my god. Gimana mau sama aku, sama Lesti aja gak bisa move on. Berubah lagi cikgu. Serius dong, yang serius dong, yang serius dong. Kalau udah capek-capek nyawer, kamu jadinya ini. Kamu harus bangga. Selfie aku nyanyi. Woo!
Paul Beth. Serius ya, Mas Cepi, jangan jadiin Cepi pelampiasan gitu. Emang apa? Paul selama ini melampiaskan ini ya? Si Paul. Nih ada yang komen. Mana? Ah, udah lewat. Komennya apa? Bang, serius ya, Mas Cepi, jangan jadiin Cepi pelampiasan. Emang Bang Paul tuh sama Nia gimana sih? Dia melampiaskan. Cuman melampiaskan cintanya yang kemarin udah apaan ya, sih? Gua gak denger. Udah putus dari itu, melampiaskan cintanya ke Nia, terus mau pindah lagi ke Cepi gitu ya. Gimana coba sekali lagi. So gak denger ah. Beneran. Udah gak jadi. Kenapa? Enggak. Kita bahas tentang kita aja, Selby. Sekarang kita biar bis. Alasan apa? Kenapa? Apa? Kenapa, guys? Ntar kita tuh. Tentang kita cute tuh. Kita nggak usah bahasa cute deh. Kita bahasa lain aja. Aku sama Selby itu jargon kita apa ya, Selby ya, kita buat ya. Biasa aja ya. Bes itu udah beda. Astagfirullah. La ilaha illallah. Apa ya? Paul aneh. Paul. Kamu jangan ini ya. Jangan main-main ya sama Nia. Jangan mengejar dunia. Astaga. Maksud aku kalau udah sama Nia ya udah sama Nia aja. Oh, Nia. Ya Allah. Kan gua pernah punya prinsip, Safi. Segala sesuatu itu sebelum janu teleleolet semua melengkung yang masih milik bersama. Aja. Beneran. Hati itu nggak boleh sembarangan disimpan. Apa? Nggak boleh apa sembarangan sih? Jatuh. Gak kedengeran. Hati nggak boleh sembarangan jatuh. Hati kenapa? Hati-hati, jangan sampai hati-hati jangan sampai salah hati. Nanti mati di pohon jati, nanti dimakan alati. Ya, enggak lah. Itu semua aman, insya Allah. Sampai si Cepi. Tuh, sikat Paul. Paul doanya yang kenceng, enggak? Paul, ngerti enggak alati itu apa? Apa? Hati-hati memilih hati. Ngerti enggak alati itu artinya apa? Kan tadi bilang hati-hati memilih hati, jangan sampai salah hati, nanti mati di bawah pohon jati, dimakan tuh sama alati. Alati itu apa cuma? Gak kedengeran deh. Ya bener cacing. Dengar gak? Kurang jelas. Nih aku bilang. Kamu kurang jelas. Aku bilang gini. Apa? Udah. Aku bilang tadi, hati-hati kalau kita jatuh hati. Jangan sampai patah hati. Kalau patah hati, mati di bawah pohon jati, ntar dimakan alati. Ah, gak lucu ah. Gak jadi. Enggak itu. Hati-hati sama